udah sampai di Surabaya. Ini vlognya agak apa namanya agak dicepetin ya, kita udah sampai nih sekarang. Iya. Ini ada mama, ada kasih, ada banyak sih. Cuma hari ini Kak Angga nggak ikut. Hi guys. So yeah. Ya udah lah, nggak apa-apa. Jadi kita udah sampai Surabaya di jam 10:30. Yuk kita keluar. Udah. Jadi kita makan siang dulu guys. Kita lapar banget. Kita makan soto. Ini soto daging enak banget. Kak Zi udah 2 porsi. Mama nggak habis. Aku nggak habis sebenarnya. Udah habis sama Kak Zi loh. Ini telur asinnya tuh warna ini enak banget. Jadi kita makan soto deket hotel. Karena tadi saya lupa nge-vlog, jadi ya mohon maaf ya. Kita langsung makan siang. Hai guys, so ini udah jam berapa ya? 18:14. This is my outfit for today. Nih, yes, ya. Jadi ini orang yang membantu saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau malam Sabtu kemana ini, Bunda? Ke mall apa? Ke mall gitu ya, Bun. Tunjungan pasar. Masya Allah. Iya, aduh, pas bedak saya. Yaudah yuk guys, kita malam Sabtu dulu. Oke, bismillah guys, kita perform di Tanjungan Plaza. Semoga berjalan yang lancar dan berkah. Amin. Sampai bertemu are-are Surabaya. Piye kabar? Semangat. Jangan lupa berdoa. Firsanya? Kak Firsa. Tunjuk nih. Ini dia. Ini dia. Oh.
kabupaten dari TV. Kebetulan ibu saya menonton malam ini ya. Ibu saya itu suka nonton Idol. Jadi beliau juga gak tahu malam ini bakal datang seorang talenta muda berbakat. Beri suaka. Dan belakang juga. Surabaya langsung ke Bandung. Iya, khusus buat Bung Firsa Bisari. Khusus buat kawan-kawan semua, tepuk tangan untuk kita semua. Nabila ini pertama kali kita fitur itu di TV ya, Bu? Di TV, benar-benar. Terus gak nyangka malah bisa malam ini bisa mendatangkan Nabila ke sini, itu seperti mimpi lah. Pasti ibu saya nonton dari Bali ini di Bangku. Hah? Karena ngefans juga. Dan malam ini kami berdua akan membawakan sebuah lagu yang spesial. Lagu di mana saya merasa Nabila bahwa setiap orang itu berhak untuk merasa tidak baik-baik aja. Benar banget, setuju. Bahwa kita tuh ketika kita nggak baik-baik aja, bukan berarti nggak bersyukur, benar gak? Tapi kita sebagai manusia butuh waktu untuk bersedih. Karena kita kan bukan robot ya kan? Kita punya hati. Jadi untuk kamu-kamu yang sedang tidak baik-baik saja, yang setiap jam 2 pagi masih tidak bisa tidur karena memikirkan hal yang tidak-tidak, malam ini Bandung, Nabila Tahia dan Firsa Besari akan mengajak kalian untuk runtuh. Terima kasih.
udah menyempatkan bernyanyi di sini. Wah, rasanya terima kasih banget. Aku juga sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Nah, gemes. Amin. Selamat istirahat ya. Iya. Thank you, thank you. Dari Surabaya banget nih. Sampai jumpa ya. Siap. 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 Siap.